bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hahaha. Untuk kali ini event perjalanan mencari bintang sudah masuk hari yang keempat sih ya. Kalian bisa lihat, nah ini dia. Ini lokasinya berbeda lagi dengan yang kemarin. Sekarang ini lokasinya ada di Hippostyle Desert ya, di Sumeru Padang Pasir sih. Kita langsung kunjungi aja. Kita baru dapat 60 primo gem lagi. Mantap sekali. Oke, ini dia ya. Kita ikutin, jangan lupa. Terus kita teleport lewat sini aja cuy. Nah, lewat sini ya. Oke, kita udah sampai di lingkarannya ya. Jangan lupa alatnya dipakai cuy ya. Alat yang kemarin itu Banu Wisdom ya. Inu-inu. Oke cuy, kalian pakai aja. Nah, itu arahnya ke sono ya. Oke. Dan di sini ini rada nyebelin cuy ya. Nah, sesuai requestan gua kemarin. Boya ada apa gitu tuh, beneran sih ya. Ini rada nyebelin. Nah, ini dia ya lokasinya di sini. Nah, ini ada lantai yang tidak kelihatan cuy. Untuk menampilkannya kalian harus ini cuy, menyerang itu loh, jamur yang terbang itu cuy. Kalian serang aja pakai listrik, nanti bakal ada beberapa bagian yang bisa terlihat lantainya. Nah, kayak gini cuy contohnya ya. Nah, kalian lakuin aja kayak gini, ada jamur itu kalian serangin aja pakai listrik. Pakai panah lebih enak cuy. Pakai panah listrik ya, tapi aimnya juga rada susah, kampret sekali. Oke cuy ya, nah ini kira-kira seperti ini. Dan jangan lupa, nah ini kalau pakai panah sih ya. Dan jangan lupa kalian pakai alatnya lagi biar tahu lokasi batunya ada di mana sih ya. Nah kayak ini kan udah sejalur sih ya, tapi kagak ada. Nah ternyata itu ada di sono batunya. Ini udah kebuka semua apa lantainya, tapi batunya ada di sono sih. Nah bagaimana cara ngambilnya? Nah, gua telusurin aja ini pinggiran-pinggiran sini cuy. Ternyata masih ada lantai yang belum terbuka. Memang tidak bisa terbuka karena jamurnya tidak lewat situ sih ya. Jadi gua jalan aja ya kayak gini. Nah punya kalian samperin aja di pinggiran itu, ada jalan yang belum kelihatan sih ya. Lewat situ aja. Nah kayak gini sih ya. Oke, untuk hari yang keempat sudah, ini hadiahnya 60 primo gem, mantap sekali. Dan mungkin cuy ya, ini untuk hari yang keempat, masih ada 3 hari lagi ya. Buat kalian yang belum selesaiin, tenang aja, masih banyak waktu ya. Mantap sekali. Oke, mungkin sekian aja video kali ini ya. Untuk event baru ini, mencari bintang ya, di hari yang keempat. Mantap banget ya. Jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini. Dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan tentang Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, masih dan nonton.